Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Review Milenial. Dalam video kali ini saya bakal sharing kepada teman-teman bagaimana caranya menonton live streaming Mobile Legends sesuai dengan hero yang kita ingin tonton. Misal kita pengen mempelajari hero Pani ya. Nah, di situ nanti saat kita nonton live streaming itu akan banyak sekali streamer-streamer ya yang menggunakan hero Pani. Nah, caranya teman-teman tinggal tap aja yang icon video atau kayak YouTube gitu ya di samping pesan. Nah, satu kali. Nah, di sini kan banyak banget streamer yang sedang live streaming menggunakan hero-hero ya, mulai dari Mage, MM, Faker dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ada tandanya kan. Ini live streamingnya lagi pakai Aurora, kemudian ini lagi pakai Pani ya. Nah, gimana caranya biar semua yang live streamer ini pakai Pani? Nah, caranya teman-teman tinggal pilih aja yang urutan kedua ya sesuai hero. Selanjutnya pilih hero yang ingin teman-teman tonton atau yang ingin teman-teman pelajari. Misal kita cari Pani di sini ya. Nah, biar gampang, biar kita gak susah nyarinya, ke daftar hero aja. Selanjutnya pilih role hero yang ingin kita lihat. Misal Pani ya di Assassin. Nah, di sini pilih aja Pani. Nah, maka secara otomatis nanti sistem akan refresh siaran langsungnya atau live streamingnya yang menggunakan hero Pani semua ya. Di sini tinggal teman-teman pilih aja. Tinggal di tap aja satu kali ya video atau live streamer yang mana yang akan ditonton. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya kasih tahu kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman menyukai video ini, langsung aja diklik tombol like-nya, subscribe channelnya Review Milenial, aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk komen dan bagikan videonya ya. Oke, sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya dari Review Milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.